TikTok hack, kamu bisa FYP. Selamat datang nih, kamu juga bisa, balik lagi sama aku, Harry Obi. Di episode kali ini, kita akan bahas gimana sih caranya agar konten kamu bisa berpotensi untuk FYP. Caranya gimana kalian semuanya bisa menguatkan yang namanya kata kunci. Kenapa kata kunci? Karena kata kunci yang powerful itu adalah salah satu syarat biar kalian semuanya bisa dengan mudah ditemukan orang lain biar FYP juga. Nah, saran gimana caranya? Itu gampang banget nih, tonton video ini sampai habis. Oke, pertama kalian buka aja di browser PC atau laptop kalian TikTok Creative Center. Kalau udah kayak gini, dan pilih yang inspiration, lalu pilih yang keyword insight. Di sini kalian bisa melihat kata kunci apa yang lagi powerful nih di Indonesia ataupun di negara lainnya. Di sini ada banyak banget ya industrinya, jadi teman-teman semuanya sesuai dengan needs kalian. Ada objektifnya dan juga ada keyword type-nya. Di sini juga ada detailnya. Contoh nih, keyword yang powerful sekarang adalah bisa COD. Kita lihat detailnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari video-video yang menggunakan kata kunci bisa COD ini. Kata kunci ini nantinya teman-teman semuanya taruh aja di deskripsi videonya teman-teman semuanya atau di captionnya teman-teman semuanya. Nah, itu adalah salah satu contoh keunggulan dari TikTok Creative Center untuk mencari keyword-keyword yang powerful buat konten kalian semuanya. Gimana? Mudah puan menemukan kata kunci yang powerful di TikTok agar kalian juga berpotensi nih FYP. Selamat mencoba buat kalian semuanya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa.